Hai mamis, hari ini Kak Bel nak share resepi pasta spiral bayam untuk anak berusia 12 bulan ke atas. Jom kita start. Mula-mula, panaskan satu sudu besar minyak zaitun, tumiskan setengah biji bawang merah bersama 2 ulas bawang putih. Tumiskan sehingga naik bau. Taburkan satu sudu kecil serbuk Peace Izlia Kitchen sebagai perasa dalam makanan anak mamis. Gaulkan sebati dan tuang 100 ml susu segar dan tambahkan 100 gram cheese block yang telah disagat. Kacau sekali lagi sehingga kuah menjadi pekat dan masukkan pula satu mangkuk sayur bayam yang telah dipotong halus. Masukkan pula pasta spiral yang telah direbus terlebih dahulu dan akhir sekali, mamis masukkan 5 biji tomato cherry yang telah dipotong kecil. Gaulkan ke semua bahan sehingga sebati dan bolehlah taburkan sedikit daun parsley kering sebagai hiasan untuk pasta. Kemudian, bolehlah balikkan pasta agar sekata ke semua bahan adunan dan bolehlah diangkat untuk dihidang. Tara, dah siap pun pasta spiral bayam untuk anak berusia 12 bulan ke atas. Selamat mencuba, mamis. Hai, assalamualaikum kepada semua. Jangan lupa setiap hari Selasa kita akan riliskan video-video baru, video masakan untuk anak-anak semua. Jangan lupa subscribe video daripada YouTube kami dan juga di sosial-sosial media kami yang lain seperti IG, Facebook, Twitter dan juga website. Jangan lupa ya, mamis.